Tadi berapa banyak pohon di? Kalau di Bogor bahan ada 7.000 ya. Waduh, 7.000? 7.000. Pohon apa aja, Pak? BBBI Jaya. BBBI Hebat. BBBI Maju. Halo sahabat bonsai, jumpa lagi dengan saya Made Suka di channel YouTube Suka Sekali Bonsai. Channel yang selalu memberikan informasi dan inspirasi dari bonsai. Nah teman-teman, hari ini kita perhelatan event The Max, yang mana The Max, ya event The Max ditunggu-tunggu nih dari tahun yang lalu nih. Siap. Ya, ya. Jadi teman-teman penasaran, karena kita berharap juga teman-teman akan datang semua ya, berkunjung nih Pak Jia. Nah saya didatangin oleh sahabat kita, saudara kita dari Bogor nih. Dengan Pak Jia siapa Pak Jia? Pak Haji Sam. Selamat datang lu Pak Haji. Pak Haji Sam, ya, salam sehat selalu ya. Pak Haji Sam, beliau jauh-jauh dari Bogor datang mau jalan-jalan lihat-lihat seperti apa sih pohon-pohon di Tepek ya Pak Haji. Sehat selalu Pak Haji. Wah, luar. Kita jalan-jalan Pak Haji. Siap, mari. Nah, teman-teman kita lihat-lihat dulu seperti apa pohon-pohon yang hadir. Pak Haji, ini senangnya di mana nih? Di mau di Pratama apa di Madia Pak Haji? Di Pratama dulu. Pratama ini ya? Iya. Nah, di Pratama ini. Ini berapa pohon sudah hadir, Pak Ji? Ini sandigi. Sandigi. Ya. Pak Ji senang pohon apa ini? Yang seperti sancang. Sancang. Ya. Waduh, sandiginya enggak tertarik. Seperti ini. Ah, sancang ya? Iya. Berarti punya daya tarik sendiri, Pak Ji. Ya, tarik ya? Senangnya di mana nih? Senangnya unik aja. Hah? Unik. Unik. Jadi daunnya lebih hijau, siap, lebih mulus ya. Hmm. Kalau sendigi kan agak gini dia, daunnya agak panjang-panjang. Kalau dari mengkilat memang lebih jauh mengkilat daunnya sancang. Ya, tapi emang ada sendigi juga yang mengkilat, Pak Ji. Tapi tetap lebih condong daun mengkilat itu sancang. Nah, namun perawat pun juga sama, Pak Ji. Tentunya ada perbedaan. Ya, dari daun pun udah beda. Perawat pun ada perbedaan. Kalau sancang ini kan jelas medianya simpel. Artinya media itu campur tanah pun bisa. Ya. Tapi kalau sendigi hati-hati, sendigi agak risan, ya agak risan ya. Jadi kalau sancang ini bisa, kalau saya sih pakai media bekas pun bisa. Media bekas sudah pernah pakai untuk sendigi, saya pakai untuk sancang bisa. Tinggal campur-campur pupuk lah. Orang mana punya ini? Kalau ini belum, nggak tahu Pak. Terbiasa. Ya, nggak tahu, belum dimunculkan namanya. Untuk menjaga kenetralannya. Oh gitu ya. Ya. Yang jelas, nah ini nih nanti putri lagi Pak Ji. Ini sancang nih Pak Ji. Sancang banyak. Nah ini di kelas pertama, tapi yang 15 cm ke bawah. Jadi 15 cm ke bawah itu kita siapkan 10 besar juga. Ya harapan. Ingin punya harapan saya. Ingin punya, tapi berapa banyak pohon di? Kalau di Bogor bahan ada 7.000 ya. Waduh, 7.000? 7.000. Pohon apa aja Pak Ji? Anting putri, terus kawista, terus sancang ada, ada singsibur. Kalau singsibur ada 2.000. Waduh. Di bahan programnya disebar atau di mana? Ditanam di program? Ditanam. Ada 900 meter tanah yang saya. Lahan dibagi-bagi ya? Dibagi-bagi. Di mana lokasi Pak Ji? Di Bogor. Di Bogor. Dengan... Kapan-kapan boleh main sana Pak Ji? Boleh. Main petunjuk nanti. Iya. Ini open ini berapa? Peserta. Jadi peserta yang hadir terhitung hari tadi, ya, terhitung tadi 1.007. 1.007 luar biasa. 1.007 peserta. Luar biasa. Jadi 1.007 peserta dikunci dan salah satunya peserta kita dari Vietnam. Dari Vietnam. Ada bawa 3 pohon. Luar ya. Langsung terbang dari Vietnam, Pak. Siap. Masa yang kemarin Indonesia nggak datang. Ya. Jadi ada teman kita dari Vietnam. Boleh lihat juga nih, Pak. Ini pertama. Pertama. Ya. Ini persaingan ketat nih, Pak Ji. Siap. Terutama di Pratama sama Madia. Nah, ini sancang juga, Pak Ji. Bawahnya anting putri. Nah, kalau yang sebelah kiri itu mungkin Pak Ji gagal fokus dikit ini, Pak Ji. Siap. Nah, sebelah ini, Pak Ji. Ini sancang luar biasa nih. Nah, ini di Pratama juga. Pratama. Nah, ini. Ini pesertanya kayaknya dari Bali, Pak Ji. Oh, dari Bali.
Jadi perawatnya luar biasa. Untuk nih membuat pohon ini membutuhkan berapa lama? Waktunya. Waktunya. Tergantung kesuburan juga. Hmm. Kalau sancang dengan diameter seperti ini, kalau dia subur, 3 tahun mungkin sudah jadi. Sudah bisa ya. 3,5 tahun sudah maksimal. Hmm. Tergantung kembali kesuburannya. Kalau nggak subur ya lama juga, Pak. Yes, prosesnya ya. Ya, kalau pohon-pohon segini. Nah, harapan kami The Max sih setiap tahunnya akan meningkat. Bani. Artinya harapan kami itu pembudidaya semakin semarak. Karena kami juga mengharapkan teman-teman lebih dominan ke budidaya. Bukan setiap tahun harus di Bali? Untuk The Max, harus setiap di tahun di Bali. Harus di Bali. Ya. Bukan harus, ya, lihat nanti ya. Jadi yang sementara sih di Bali. Hmm. Kenapa di Bali? Karena kami mau merama bahwa The Max itu bagian dari kegiatan utamanya itu untuk event pohon kecil ya. Dan itu kami sudah branded kan, Pak Ji. Kalaupun nanti di luar, mungkin ada sesinya, kami punya event yang namanya sebelum The Max-nya ada Road to. Hmm. Road to The Max. Nah itu lokalan, Pak Ji. Yang lagi ngetren pohon kecil ya. Untuk masa depan apa? Saat ini yang di Bali ngetren sementara itu ada sancang. Ada sancang. Waru. Waru. Oh, waru. Anting putri. Anting putri. Termasuk ya. Sendiri. Ada tiganya. Ya. Hmm. Jadi yang paling ngetren sekali sancang, Om. Sancang, sancang, anting putri, sama waru. Siap. Karena di sini saya lihat juga waru-waru ada tampil yang bagus-bagus. Nah, ini Pak Ji, anting putri. Anting putri. Ini sendigi. Sendigi. Itu beda loh, Pak Ji, artinya. Ya, ini jangan begal fokus, Pak Ji. Iya, iya, iya. Ini ya kreasi seninya kreasi sahabat-sahabat seni. Kita ya luar, semua luar biasa. Luar biasa. Jadi kadang mau menang ini tapi pingin juga menang sana, Pak Ji. Ya, Pak Ji. Iya, iya. Iya, ya, kebanyakan sancang ini sudah banyak yang jadi. Gimana, Pak Ji? Kebanyakan sudah jadi kayak gini. Ya, karena ini di, sudah di Pratama, Pak Ji. Yang menampilkan di Pratama kan menampilkan pohon sudah lengkap. Sudah lengkap ya. Ya, sudah lengkap. Itu yang terakhirnya kan dari akar, batang, cabang, nah cabang, ranting, cucu ranting sudah ada. Sudah ada semua ya, Pak? Sudah, Pak. Tinggal mungkin beberapa kurangnya buka kawat, apa gitu. Jadi sama juga meningkat lagi, Pak Ji. Kalau nanti sudah di madya, kawatnya sudah termasuk dikurangi. Utama sama sekali nggak boleh ada kawat. Nah, mohon ya, kalau ada bocoran... Harga? Harga aja. Wah, ini ceritanya Pak Ji ini mau minang pohon nih, jalan-jalan nih. Iya, yang senang kayak apa, Pak Ji? Punya, Pak. Yang senang kayak apa nih? Yang mana? Yang seperti ini. Yang seperti ini? Iya. Ya, boleh. Nanti jadi lihat dulu, Pak Ji. Siap. Ini ada kolektor kita mau belanja, teman-teman. Nggak tahu siap. Nih, nasir-nasir pohon kan ya. Saya harapkan juga teman-teman bonsai semua yang ingin belanja, silahkan datang juga di pandemik. Siap. Sambil lihat pohon-pohon yang hadir, seluruh sandara. Siapa tahu ada rezeki. Nah, amin, amin, amin. Silahkan lagi lihat, Pak Ji. Sebelah, yuk. Siap. Ya, jalan-jalan. Sancang. Nah, sancang. Itulah sancang lagi, Pak Ji. Nah, ini ada sancang ini. Sancang yang luar biasa ya. Nah, 57. Ini sancang juga ini, Pak Ji. Nah, mana yang disenangi ini? Ada yang senang ini? Yuk, kira-kira yang mana nih? Tapi yang tadi itu yang jauh ya. Lebih bagus ya, Pak Ji. Tafsiran Pak Ji itu harga berapa, Pak Ji, dengan melihat seperti ini? Tafsirannya, kira-kira. Kira-kira berapa nih? Yuk kan kira-kira, Pak Ji. Iya. Berapa, Pak Ji, kira-kira? Mungkin kalau tafsiran saya antara 50-an. 50-an ya? Iya. Luar biasa. Oke lah. Nanti siapa tahu yang cocok, impu-impu kan? Iya, iya. Nah, ini di antara ini sancang luar biasa. Berarti memang fokus senangnya sancang? Itu sementara sancang. Karena saya lihat ini sancang ini luar biasa di sini. Bagus-bagus ya? Anting putri. Luar biasa, teman-teman. Anting putri saya punya 400. Tapi masih bahan. Tapi udah dikoleksi sama Mas Black. Oh, luar biasa. Belum bisa tampil karena belum ini. Belum jadi ya? Belum jadi. Sabar, Pak Ji. Pasti bisa tampil. Siap. Mungkin mau lihat lagi, Pak Ji? Mau ditunjuk nanti sama Bos. Oh, siap. Mungkin lagi, Pak Ji. Itu ada sancang yang di sana, Pak Ji? Ya. Kita lihat-lihat dulu. Ini, Pak Ji, sancang juga nih? Ini ya. Mana nih? Ini ya. Baik. Ini sancang? Sancang. Luar biasa. Ini keskin ini ya. Semi keskin. Tahu, Pak Ji? Ya. Asik ya? Antara sampai 5 tahun, 6 tahun ya. Kurang lebih 3 tahun lebih, 4 tahun lah. 4 tahun. Tergantung apa ya, prosesnya itu ya, Pak Ji. Seperti tadi saya sampaikan. Senang yang kalau Pak Ji melihat pohon sancang dominan gaya apa nih? Ya, gaya-gaya apa nih? Kayak gini, keskin. Ya, skin, ya. Keskin. Ya. Yang kayak tadi itu. Tadi, ya. Twin ya. Twin, ya.
Berarti anak-anaknya naturalis nih. Natural. Luar biasa. Ini ada, nih kak ini baju. Iya. Sancang daun bensnya. Kurang ya, belum ya? Ini ya, sancang juga nih. Posisi di atas batu kayak gini kan? Iya. Dibuatin batu itu? Iya, bukan asli kan? Iya. Dibuatin batu baju. Cuman akarnya sudah mulai. Ya lengket. Lengket. Mulai megang. 72. Nomor 72. Ngintip dulu, Pak. Pak Haji, kalau ini sama ini mana yang lebih tertarik? Saya tertarik ini. Oh gitu? Ya. Asik. Tapi belum begitu pengen beri nawar ya? Belum. Beda kayak di depan dia. Depan langsung berani ya? Siap. Oh, luar biasa nih. Yuk, lihat sancang lagi. Lihat jalan nih, mana lagi sancang. Siapa tahu ada yang senang nih. Ada yang disenangin. Tengok-tengok, Pak Haji. Sekali. Itu ulmus, Pak Haji? Ulmus. Ulmus. Nah, ini sancang nih, ini sancang nih. Nah, ini ada sancang kecil banget. Hah? Iya, daunnya kecil banget. Ya, udah kecil banget. Udah. Nah, ini sancang, Pak Haji. Batangnya tua banget. Oh, ini daunnya tuh. Apa? Akarnya tuh. Karena dia bentuk akarnya seperti apa, Pak? Kalau bisa. Ini. Menampilkan inilah, apa, root ya. Menampilkan akal dia. Akarnya. Ya, nagari. Nagari. Jadi menampilkan akar dia. Iya, iya. Benar-benar akar tuh diekspos. Jadi menampilkan sebuah kesan yang luar biasa. Ya kalau di Anting Putri saya buat nagari itu ada 100 kayak gini. Keren. Akar-akar gini, Pak. Akar-akar kayak gini. Karena malu, belum jadi malu. Saya pengen punya yang jadi. Nah, cari jodoh dulu, cari sampel dulu nih. Sampel dulu. Jadi kalau di burung tuh master, Pak. Jadi master satu. Dan di rumah nanti tangan dengan jahe ya, sampai bengong kan, berkreasi kan. Ya, siap. Luar biasa nih. Ya teman-teman, itu tadi jalan-jalan sama Pak Haji. Pilih-pilih, lihat-lihat pohon. Siapa tuh yang cocok. Ya Pak Haji, ya. Terima kasih udah datang. Siap, makasih. Di pandemik. Suat ya Pak Haji ya. Enggak. Salam sahabat bonsai semua. Di Palai. Salam semua.